Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project. Channel YouTube paling blind sa Indonesia Raya. Di video kali ini Blind Project akan mereview uang keluaran baru dari BI alias Bank Indonesia ya. Kita bandingkan dengan yang keluaran lama edisi 2016. Ini 2016, yang ini terbaru 2022. Untuk tampak depan dari uang Rp1.000 pahlawan Cut Mutia ya. Sama tetap Cut Mutia, cuman yang ini agak lebih cantik yang terbaru. Cut Mutia juga ada peta Indonesia sama. Sama, cuman yang baru ini lebih jreng cetakannya ya. Lebih jreng. Kemudian di baliknya ada apa ini? Oke, ada Banda Neira. Banda Neira. Ini Rp1.000 yang baru. Sama Banda Neira. Lagi-lagi warnanya memang lebih jreng yang baru. Lebih wow lah istilahnya. Oke, untuk membedakannya ukuran dari ukuran lebih kecil yang baru. Nih, yang kecil yang terbaru ya, 2022. Tahunnya di mana ini? Pemirsa. Oh, kok buruk pemirsa? Banda Neira. Oke, ini ada peruri. Gagal fokus, teman-teman. Nah, ini dia. Peruri TC 2022. Apa itu peruri? Silakan dicari di Mbah Dugel ya. Oke, peruri. Untuk Rp1.000-nya sudah kita review. Kita agak ke bawah sedikit. Nah, yang versi Rp2.000. Ada gambar pahlawan Bapak Muhammad Husni Tamrin. Ini pahlawan dari mana? Teman-teman mungkin tahu. Yang tahu bisa komentar di kolom komentar ya. Oke, Rp2.000 sama. Cuman yang baru ini kayak ada ini ya, apa? Kembang-kembang semua. Ini untuk ngetes mungkin keasliannya pakai sinar biru. Oh, hologram Pak ya. Ya, kata teman saya di sini Pak Andip, hologram namanya ini. Iya, hologram. Untuk ukuran, nah, segini guys, tambah kecil guys. Untuk penampakan belakang, ada penari, apa piring, dan pemandangan ngarai Sianok, sama-sama penari piring, cuman lebih tampak yang ini yang baru. Piringnya sama juga. Iya. Oke, oke, lebih kecil ya. Positif. Pokoknya yang baru ini lebih kecil dari yang 2016. Lanjut ke pecahan Rp5.000. Di sini ada gambar pahlawan Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Sama. Yang terbaru juga Idham Khalid. Cuman ini hologramnya hijau. Dan di sini juga ada ini apa? Hijau juga ya, di sini enggak ada yang di versi 2014 ini enggak ada. Ini kok 2014 yang oh 16, guys. Rojok lamur. Ya, 2016 ya. Jadi yang 2022 ini ada variasi hijau, yang sini nggak ada. Untuk baliknya, yang versi lama ada Gunung Bromo sama Tari Gambyong, penari Gambyong. Ini ya sama, penari Gambyong sama Gunung Bromo, cuman lebih wah, bunganya ini jadi biru. Ya ini ya.
Oke, bunganya jadi biru, yang sini kan hijau, yang versi 2016. Lanjut aja biar lebih cepat. Untuk ukuran lagi-lagi lebih kecil yang baru, teman-teman. Lebih kecil yang baru. Lanjut ke 10.000. Kita mulai dari pahlawan lagi. Di sini ada Bapak Franz Kaisepo. Sama ya, Franz Kaisepo, cuman hologramnya kali ini coklat. Ini bulat-bulat coklat. Ada tanda tangan Gubernur BI dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk baliknya, ini ada penari Pakarena sama Taman Nasional Wakatobi. Di manakah letaknya? Silakan dicari tahu sendiri di Google. Ini sama juga ada penari Pakarena sama Taman Nasional Wakatobi. Ini tulisannya di sini, teman-teman. Oke. Ukuran juga lebih kecil ya. Nah, kan lebih kecil yang baru. Untuk pecahan 20.000, ini ada pahlawan DRGS SC Ratu Langi, Sam Ratu Langi. Ini juga sama yang baru, ada Sam Ratu Langi, cuman ada variasi merah di bawah peta Indonesia ini ya. Ini peta Indonesia. Ini Sumatera, Sabang, di sini Merauke ya. Jadi variasinya cuman ada hiasan ini merah. Kalau yang di sini lurus hijau, dari Garuda ini lurus hijau. Nah, dari sini ganti merah. Rp20.000. Yang belakangnya ada lokasi wisata Derawan sama Tarigong ini. Penari gong. Ini juga sama penari gong, cuman bedanya di mana? Di warna, oh, penyunya ini atau kura-kuranya ini lebih tampak ya, teman-teman. Yang versi 2016 kurang keluar ini penyunya. Penyu apa kura-kura ini? Penyu. Inilah penyu, kata teman-teman di sini penyu. Cak Atmari tadi yang bilang ya, penyu. Penyu. Penyu apa? Penyu, Pak, hewan penyu. Ini yang ada cangkangnya itu ya. Untuk versi 50.000, pahlawannya ada Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, sama pahlawannya. Cuman ini hologramnya berwarna hijau, ada logo BI ini kelihatan, kalau kena cahaya langsung dia menyala. Untuk kacamata juga lebih bagus yang baru ini. Dan variasi di sini sama seperti yang tadi. Jadi yang baru ini lebih banyak variasi warna di bawah peta Indonesia ya, 50.000. Nah, kalau yang ini kan lurus. Oke, kita balik. Ada apa di sana? Oh, ada Taman Nasional Komodo sama Tarilegong. Apakah sama yang sini? Sama. Cuman warna bunganya yang ini agak berkurang, malahan yang baru ini agak lebih banyak variasi putih di pinggir, yang sini banyak coklatnya, krem ya, krem atau coklat itu. Oke, untuk ukuran sama ini, untuk ukuran sama persis, 50 yang baru sama 50 yang lama sama persis. Kalau yang tadi kan 20 juga sama ini ternyata. Mulai dari 20 yang sama, yang 10-nya lebih kecil yang baru. Jadi mulai 20.000, 50.000 ukurannya sama. Sama itu berarti persis ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke uang terakhir pecahan Rp100.000. Di sini ada Bapak Proklamator kita tercinta. Di sana ada Bapak Insinyur Haji Soekarno dan Muhammad Hatta, Dr. Andes. Yang versi 2016 ini senyumnya juga merekah ya. Kalau yang 100.000 ini senyumnya beda dengan yang agak murah tadi. Kemudian logo BI-nya ini keren, apa hologramnya kuning keemasan BI.
Kemudian di bawah peta Indonesia ini variasinya dua warna malahan ini ya, merah sama hijau. Ini adalah pecahan terbesar di Republik Indonesia, Rp100.000. Full senyum Mas ya kalau dapat yang ini Mas ya. Full senyum. Kita balik aja. Di baliknya ada lokasi wisata Raja Ampat. Yang jelas kalau punya pecahan itu bisa. Iya, dan tari topeng Betawi ya ini. Untuk yang baru juga sama, tari topeng Betawi sama lokasi wisata Raja Ampat ini. Wisata unggulan di timur Papua. Untuk warna bunganya lebih keren, Bosku. Dan untuk nomor seri rata-rata versi lama itu ada di pojok atas sama di pojok bawah ya. Kemudian yang terbaru ini bintik-bintiknya juga berubah. Nomor serinya juga ada di samping. Ada bintik-bintiknya ini ke samping, yang lama gini ya. Sama yang tadi juga belum kita review, oke. Biar tidak terlalu lama dan bosan, kita akhiri aja. Nanti bisa teman-teman cari sendiri uang barunya di bank-bank terdekat, sudah beredar dan resmi. Ini bukan uang mainan, oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki sing delok rek. Akeh.